lupis kuntul baris, ulupis kuntul baris, ulupis kuntul baris, ulupis kuntul baris. Jogja, Jogja is tetap istimewa, istimewa negeri. Siapa itu? Kamu geleng-geleng. Ini Arjuna. Itu karena mereka musuhan. Meski sesungguhnya masih bersaudara. Oh ya? Lalu kenapa mereka musuhan? Tanyamu ingin tahu. Nanti bapak ceritakan di rumah. Panjang ceritanya. Sekarang balikin dulu wayang itu ke tempatnya. Bapak sudah milih wayang yang bagus dan pas untuk kamu. Dengan agak heran mengembalikan kedua wayang pilihannya itu. Sini. Kamu berlari mengikuti. Sesampainya di tempat yang kutuju, segera kutunjukkan wayang pilihan. Siapa ini? Gareng dan Petro. Jawabmu dengan cepat. Bagus enggak? Bagus. Jawabmu. Tapi lebih bagus tadi. Iya. Tapi kamu kan belum tahu ceritanya. Jadi kamu belum bisa memainkannya. Kalau Gareng dan Petro, kamu kan sudah tahu. Kamu bisa mainkan mereka sesukamu dan wajahnya lucu-lucu. Kamu diam, tanpa berpikir. Kenapa tidak yang tadi sih? Kan nanti bapak mau cerita. Jadi aku kan tahu ceritanya. Kamu tetap tak gampang menyerah seperti biasanya. Akhirnya, aku buka yang sebenarnya. Yang kamu pilih tadi mahal banget. Uang bapak tidak cukup. Kalau wayang yang ini, bapak bisa beli dua. Kalau yang tadi, kamu harus milih salah satu. Gimana? Terserah kamu. Dapat satu wayang atau dua. Kamu berpikir lagi. Matamu melirik ke sana kemari dengan lucu. Pilih dua wayang biar bisa dimainin. Sip, sahutku. Ini sekarang kamu pegang, lalu kamu bawa ke simbah yang di sana. Kamu tanya berapa harganya, dan kamu bergerak dengan cepat membawa Gareng dan Petro di tanganmu. Aku mengikuti itu. Kakek-kakek itu tampak senang menerima kedatangan. Bah, mau beli Gareng dan Petro? Berapa harganya ya? Tanyamu dengan gagah. Kakek-kakek itu tertawa. Pinter kamu. Lalu ia memeriksa kedua wayang yang kamu sodorkan. Lalu matanya menuju ke arah yang perlahan. Petroknya gagangnya dari tanduk, mas. Aduh, dari tanduk ya? Kataku spontan. Sebentar. Saya cari gantinya. Petro yang bergagang kayu. Lalu dengan cepat, aku memeriksa tumpukan-tumpukan wayang kembali. Kulihat, kamu tengah bercakap-cakap dengan kakek-kakek itu. Tapi tak ada. Petro bergagang kayu tak kutemukan. Mungkin aku tak teliti. Mungkin pula tak ada. Tapi aku terus berusaha mencari. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, mas. Kata kakek-kakek itu dari kejauhan. Ya, memang tak ada. Kataku kemudian dalam hati. Jadi berapa, pak? Berapa ya? Ini gantian kakek-kakek itu yang bingung. Biasanya, aku jual sangat mahal, mas. Tapi untuk anak ini, aku tidak akan memberi harga yang biasanya, kan? Suka sekali dengan wayang. Terima kasih, pak, kataku. Kamu tersenyum senyum. Murah. Bisikmu keras-keras ke telingaku. Kakek itu tertawa mendengarnya. Iya. Nanti kita langsung mainkan kedua wayang itu. Di atas motor, kamu menagih kelir yang kujanjikan. Mungkin kamu baru saja ingat. Hari ini kita tidak pakai kelir. Sudah malam,
toko yang jual kain dan kalian sudah tutup. Kita nanti main di dinding saja ya. Lampunya pakai senter dulu. Tidak apa-apa. Kamu mengangguk setuju. Motor kita terus melaju melintasi sore dan cari. Adalah waktu kita abadi yang kita pentaskan tahun lalu, dan ketiga fragment ini adalah potongan-potongan yang masih dikembangkan untuk pentas di Jakarta bulan Juli. Jadi bulan Juli mendatang kita mementaskan seluruh repertoar Paradise Now di Jakarta, dan kita sekarang akan menyaksikan fragment yang kedua, potongan yang kedua dari yang pertama tadi sudah ada jam 3. Setelah ini mungkin akan break. Terus akan kita lanjutkan fragmen yang ketiga, jam 7. Jadi kalau teman-teman masih punya waktu, silahkan menunggu di sini, kita bisa ngobrol-ngobrol untuk menunggu ke fragmen ketiga. Jadi oke, siap, mari kita lihat ya pemain. Oke, selamat menyaksikan fragmen kedua dari Paradise Now. Pantai yang hangat, matahari yang tua.
tetangga-tetangga, Perseus dan Penteus, dua laki-laki itu saling mencintai. Di bumi mereka tak bisa bersama, pantang amit-amit cabang bayi. Di sini mereka piknik, bergandengan tangan, kecupan Tuhan. Ini piknik. Pernah kita duduk dan menatap yang terbentang luas seperti karpet Persia itu. Pernah kita tak kunjung terjaga. Pernah seluruhnya seperti yang dijanjikan agama-agama dari Asia. Agave, kemarilah katamu, ini surga. Di surga ada 40 mainan untuk setiap laki-laki. Seluruh laki-laki berubah di Dionysus. Seluruh Dionysus menari. Seluruhnya kami kuda. Kami mengangkang dan kami kuda. Seluruh yang mengalir adalah anggur. Seluruh yang jatuh adalah jantung dan apel dan berlian dan kecupan Tuhan. Thank you.
telah katakan, jangan menyembur-nyembur orang-orang bisu. Kembalilah ke dalam rahim segala tangis dan kebusukan, dalam sunyi yang merimis tempat orang-orang mengingkari, menahan ucapannya sendiri. Tidurlah kata-kata, kita bangkit nanti. Kita tampak baik-baik saja, barangkali kita baik-baik saja, tapi sesungguhnya apakah yang menggerakkan tindakan-tindakan? Siapakah yang mengambil keputusan-keputusan? Ketika tanganku mengayunkan pukulan ke wajahmu, menusukkan pisau ke lehermu, apakah yang menggerakkan tanganku? Siapakah yang menggerakkan tanganku sesungguhnya? Ketika wajahku menerima pukulan tanganmu, dan leherku merasakan dingin pisau yang kau tusukkan, apakah yang kuharapkan pada detik-detik terakhir? Siapakah yang berharap? Hormat, Pak Jenderal, lapor. Daging buruan sudah tertangkap, siap untuk dimasak. Laporan selesai. Pak Presiden, daging Pak, daging Pak Presiden, nggak mau juga. Ini jelas-jelas daging. Itu mata dipakai buat lihat apa? Atau kalian semua buta? Ah, maaf, Pak Haji buta. Pak Polisi buta. Pak Jenderal buta? Maaf, Pak Presiden buta. Apa? Sudah tidak ada lebaran-lebaranan lagi? Sudah mati semua? Anak, bini mati semua? Gak ada urusan sama lebaran? Enak saja lebaran. Sudah 2 tahun ini saya bagi-bagi daging, gak ada yang mau makan. Semua orang saya kasih daging, gak ada yang mau makan. Itu daging saya gorok pakai bismillah. Sudah saya keluarkan isi perutnya, saya taruh di tempat-tempat terbuka. Di musola, di sekolahan, di kelurahan. Gak ada yang mau makan. Pak Haji, dimakan dong. Ini daging saya tangkap pakai tangan saya sendiri, Pak. Pak Lurah, daging Pak, silakan Pak disantap, Pak. Pak Polisi, daging Pak, segar Pak, segar. Hormat, Pak Jenderal, lapor. Daging buruan sudah tertangkap, siap untuk dimasak. Laporan selesai.
Terima kasih tadi kasnya Pasya Falkianoti, Heri Dina Baskoro, Muhammad Nur Komarudin, Ari Trianto.